Mantan Ketua Komisi D, DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Tipikor Kamis pagi. Sanusi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ia divonis 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta, subsidi 2 bulan kurungan. Atas putusan ini, Sanusi mempertimbangkan opsi banding. Pada prinsipnya, saya merasa ini pergi yang sudah diatur oleh Allah. Tapi saya mau izin karena Pak Mahathir sebenarnya sakit, jadi minta waktu untuk saya diskusi, memakai waktu yang boleh kasih waktu 7 hari. Jadi pada prinsip secara pribadi, saya menerima karena ini pergi yang sudah jalan hidup saya, yang Allah beratur buat kehidupan saya. Jaksa penuntut umum juga masih pikir-pikir dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim ini. Salah satu alasannya karena vonis putusan lebih rendah dari tuntutan 10 tahun penjara yang diajukan jaksa. Anjana Demira, Dipta Wiguna melaporkan untuk NET.